الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على مولانا صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jamaah sekalian, kita kali ini akan baca kitab Imam Ghazali lagi, yaitu kitab beliau Ayyuhal Walad. Kalau menurut pandang saya, ini kitab walaupun kecil tapi boleh dikatakan ya intisari daripada ilmunya Imam Ghazali. Kenapa begitu? Karena beliau diminta oleh salah seorang muridnya yang dimana muridnya ini udah belajar banyak kitab-kitab Imam Ghazali, bahkan Ihya Ulumuddin pun sudah sampai hatam. Memang tidak diketahui di sini muridnya itu siapa, namun muridnya ini minta kepada beliau agar memberikan nasihat kepadanya, agar dia bisa menjadikan nasihat itu pegangan hidup buatnya. Di mana muridnya ini saya katakan tadi udah belajar banyak kitab-kitab beliau. Artinya ini bukan murid sembarangan. Nanti kita lihat bahasa beliau, ayyuhal walad wal muhibbul aziz, wahai ananda, kalau bahasa kita begitu, ananda tercinta yang mulia. Berarti apa? Beliau betapa memuliakan muridnya. Berarti apa? Berarti ini muridnya orang hebat ini. Tentu ketika beliau diminta oleh muridnya untuk memberikan nasihat yang bermanfaat untuk beliau jadikan nih muridnya pegangan hidup sehari-hari, walaupun beliau udah belajar kitab-kitab Imam Ghazali, beliau masih belum puas. Biar untuk menjadi pegangan hidupnya, maka ketika beliau diminta oleh muridnya, di mana muridnya bukan orang sembarang, saya yakin percaya Imam Al-Ghazali akan berpikir keras. Beliau akan mengeluarkan ilmunya yang terhebat. Nah, ini kitab kecil. Saya yakin ini kitab kecil tapi manfaatnya besar. Terbukti sudah sekian lama, udah ratusan abad ini, tapi masih ada kitab kecil ini. Coba kalau kita yang nyarang, kira-kira masih ada gitu, ratusan abad sekarang. Kitab kecil kayak begini tapi masih ada sampai saat ini, menandakan apa? Ini kitab walaupun kecil manfaatnya, faedahnya, barokahnya sangatlah besar. Dan saya yakin ketika kita baca nanti insya Allah, Allah akan berikan kepada kita keberkahan. Amin. Ayo kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji
hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang memiliki alam ini. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat itu yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau akibat itu biasanya hal yang baik. Wassalatu wassalamu, dan salawat dan salam semoga selalu diberikan ala nabihi, kepada nabinya Muhammadin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan juga keluarganya, wa jema'in sekaliannya, wa alihi ajma'in, keluarganya semuanya. Ini alihi ya, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i keluarganya ya Banu Hashim dan Banu Muttalib. Tapi dalam kitab yang lain banyak bisa dijelaskan, dimaksud ahli keluarga di sini adalah ya keluarga ya, karena di makomnya makom doa ya, yaitu umatul ijabah, umat Islam yang menerima ya, umat yang menerima dakwaan Islam. Jadi semua kita juga termasuk keluarga, dan ini yang diiyakan, yang disetujui oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kecuali keluarga dalam maqam zakat, maka yang dimaksud adalah ya, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Iklam ketahui olehmu anna wahidan, bahwa ada seseorang minat talabatil mutaqaddimina, daripada para penuntut ilmu dahulu, lazama khidmat syekhil imami Zainuddin Hujjatil Islami Abi Hamid ibn Muhammad al-Ghazali, bermulazamah melayani syekh, bermulazamah melayani syekh. Jadi mulazamah berarti senantiasa selalu melayani syekh, gurunya. Jadi khidmat beliau ini, muridnya khidmat terus sama gurunya, Al-Imam Zainuddin Hujjatil Islam ya, lakabnya Abi Hamid kunyahnya ya, karena beliau punya anak namanya Hamid ibni Muhammadin Al-Ghazali. Nama beliau Muhammad ya, bin Muhammad Al-Ghazali gitu ya. Namun di sini pakai kunyahnya aja Abi Hamid. Nama beliau Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Syafi'i. Qaddasallahu ruha, semoga Allah Subhanahu wa taala sucikan ruhnya. Wastaghala bitahsini wa qira'ati al-ilmi 'alayhi hatta jam'a daqa'ikal 'ulumi. Wastaghala, dan telah sibuk. Iya, bitahsili, dengan menghasilkan, wa qira'ati al-ilmi, dan baca ilmu. Tuh, seorang murid di antara murid-murid Imam Ghazali sibuk menghasilkan ilmu. Ya, baca ilmu di hadapan Imam Ghazali. Jadi talaki, kayak begini namanya talaki, langsung sama Imam Ghazali ya, sama gurunya ya. Jadi dia khidmat juga, dia ngaji juga. Karena ada orang yang khidmat aja gak ngaji, ini ngaji juga, khidmat juga, wibawa. Pinter juga, berkah juga. Alim, alamah, berkah. Nah, kita begitu, hendaknya begitu kita. Ya, khidmat, khidmat. Kemudian wastakmala fadaila nafsi, dan telah menyempurnakan keutamaan-keutamaan nafsu, macam-macam nafsu sudah dikaji ya, Imam Ghazali.
Summa innahu tafakkara yauman fi hali nafsihi. Kemudian sesungguhnya ia berpikir satu hari pada keadaan dirinya. Ini muridnya, mikir dia. Wa khatara ala balihi, dan terlintas di dalam hatinya. Wa qala, dia berkata, inni qara'tu anwa'an minal ulumi, sesungguhnya aku sudah membaca berbagai macam daripada ilmu-ilmu. Kata muridnya dalam hatinya, aku udah banyak baca macam-macam ilmu sama guru. Ya. Wa sarabtu ray'ana umri ala ta'alumiha wa jam'iha, dan aku telah mengalihkan ya masa remaja umurku untuk menuntut ilmu dan mengumpulkan ilmu. Aku ya, masa remajaku semuanya aku tumpahkan buat mencari ilmu. Masya Allah. Masa remajaku semuanya aku tuangkan untuk menuntut ilmu, untuk mengumpulkan ilmu. Wal ana yanbaghi li an a'lama ayyu naw'i yanfa'uni ghadan wa yu'annisuni fi qabri. Dan sekarang sudah saatnya, sekarang saatnya seyogianya untukku agar aku dapat mengetahui macam mana ilmu yang dapat memberikan kemanfaatan kepadaku besok. Wa yu'annisuni fi qabri, dan macam mana ilmu yang bisa menjadikan teman baikku di dalam kuburku nanti. Subhanallah. Jadi kata beliau, aku udah banyak mencari ilmu, macam-macam ilmu. Sekarang aku kepengen cari sesuatu yang bisa membuat aku dapat manfaatnya besok nanti pada hari kiamat, dan menjadikan ilmu itu teman yang baik di dalam kuburku. Betapa enggak hebat muridnya Imam Ghazali. Jadi mencari ilmu yang manfaat dan bisa dapat menolongnya di kubur nanti. Coba kira-kira pernah enggak kita mikir gitu tuh? Hah? Sendiri kita berpikir, entar aku masuk kubur gimana nih? Ini Imam Ghazali muridnya kayak gini. Mikirin di kubur apa kira-kira bekalku nanti di kubur nih. Temannya siapa kira-kira di kubur nanti. Ya, apa bidadari yang cantik atau ular yang serem atau kalajengking atau ya malaikat yang menyiksa. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Wa ayyu ala yanfa'uni hatta atruka, dan mana gerangan ilmu yang tidak seyogianya yang tidak bermanfaat kepadaku sehingga aku dapat tinggalkan dia. Wa ayyu ala yanfa'uni hatta atruka, dan ilmu yang mana yang tidak bermanfaat kepadaku sehingga aku tinggalkan dia. Karena ilmu itu banyak, enggak sedikit. Umur kita sedikit, ilmu banyak. Jadi kita harus pandai-pandai mencari ilmu, mana ilmu yang lebih dulu kita pelajari. Jangan sampai ada ilmu yang penting, yang bagus, yang hebat, yang perlu, yang wajib kita tinggalin, tapi ilmu yang enggak wajib, yang enggak terlalu pentingnya kita duluin. Jangan sampai. Kama qala Rasulullah, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'udhu bika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, Nabi pernah berdoa kayak begini. Ya Allah, a'udhu bika, aku berlindung kepada engkau ya Allah, min ilmin la yanfa'u, daripada ilmu yang enggak ada manfaatnya. Jadi enggak semua ilmu mendatangkan manfaat. Ada ilmu yang ada manfaatnya, ada ilmu yang enggak ada manfaatnya. Ya. Nah, kita minta sama Allah supaya dikasih ilmu yang manfaat. Betapa banyak orang punya ilmu tapi enggak diamalin. Ilmunya banyak tapi ngamalnya enggak. Lihat orang-orang tua dulu kita itu,
Masya Allah, walaupun ilmunya sedikit tapi ngamalnya Masya Allah. Kita akuin itu bersama orang dulu ngamalnya Masya Allah. Ilmunya enggak banyak tapi ngamalinnya bener-bener makainya. Tapi orang sekarang kayaknya banyak banget yang pintar. Kenapa begitu ngamalinnya? Orang sekarang banyak pinter-pinter, profesor banyak, dijumlahkan dengan dahulu profesor sekarang. Dulu banyakkan sekarang profesor, doktor banyakkan sekarang. Tapi ngapa ademan dulu sama sekarang gitu? Kenapa? Karena dulu banyak ngamalin ilmu benar-benar. Sekarang tibang pinter doang. Emang udah dibalik, dibilangin oleh Rasul. Khairu qurun qarni sumayalunahum sumayalunahum. Harus kita akuin orang dahulu lebih baik daripada sekarang. Kalau kita mengatakan kita lebih baik daripada yang dulu, sombong kita. Ngelawan arus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastamarrat hadhil fikratu hatta kataba ila hadratis syekh Hujjatul Islam Muhammadin Al-Ghazali rahimahullahu taala istifta'an wa istifta'an. Fastamarrat, lalu senantiasa hadhil fikratu, pikiran ini. Jadi pikiran ini kata beliau muridnya Imam Ghazali senantiasa, ya bahasa kita, berkecamuk terus dalam benaknya. Hatta kataba ila hadrati syekh, sehingga ia menulis ke hadapan syekh, hadrah ke hadapannya syekh Hujjatul Islam, dia tulis ya. Tulis apa? Surat, kirim surat ya. Pakai surat mintanya, dia tulis kepada gurunya ya, mungkin malu langsung ngomong atau gimana. Muhammadin Al-Ghazali rahimahullahu taala istifta'an, karena untuk minta fatwa. Beliau ingin minta fatwa kepada gurunya. Orang dulu begitu emang. Kalau mau guru minta wasiatnya, minta fatwanya, minta nasihatnya. Dan ketika kita minta fatwa, minta wasiat, minta nasihat kepada guru, kita siap ngamalin. Jangan tanya doang tapi nggak mau ngamalin ya. Jadi ketika kita minta bertanya, siap ngamalin. Jangan sampai kita ingin bertanya sesuatu hukum, tanya pilih-pilih kepada orang yang cenderung sama kita. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang sekiranya yang bolehin kita tanya sama dia. Kita kepengen fatwa itu bolehin, kita tanya orang yang sekiranya bolehin. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Enggak boleh kayak begitu. Kan sekarang begitu. Tanya sama orang, sama siapa? Orang siapa? Tanya sama orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, minta fatwanya sama beliau. Karena insya Allah kalau kita minta fatwa sama orang yang takut kepada Allah, insya Allah pendapat itu baik, manfaat buat kita. Wasa'alahu masaila, dan ia pun bertanya kepada Imam Ghazali, kepada gurunya, akan beberapa pertanyaan. Waltamasa nasihatan wa du'aan, dan dia ya, minta nasihat, menuntut, minta nasihat dan doa. Dia minta ya, jadi banyak bertanya tentang masalah dan minta nasihat dan minta doa kepada gurunya. Qala wa in kana musannafatu syekhi kal ihya'i wa ghairi tashtamilu ala jawabi masaili, lakin maqsudi an yaktuba syekhu hajati fi waraqatin takunu ma'i muddata hayati. Berkata ia, sekalipun ini gue ya, sekalipun adalah karangan-karangan Syekh
Imam Ghazali, gurunya, seperti Ihya Ulumuddin dan lainnya, ya, sudah mencakup, ya, sudah mengimpun atas jawaban masalah-masalahku, pertanyaan-pertanyaanku, ya. Jadi kata beliau, walaupun kitab di kitab-kitabnya itu udah ada apa yang aku tanyakan, apa yang aku perlukan sudah ada, lakin akan tetapi maksudku ini adalah ayaktuba syekhu, agar guru menulis hajati akan hajatku. Masya Allah, betapa hausnya seorang murid akan ilmu gurunya. Nih, beginilah kita seharusnya sama guru. Kita tunjukkan kita haus dengan ilmu guru kita. Karena itu akan membuat guru kita, ya, senang sama kita. Padahal udah ada tuh di kitabnya, udah ada. Apa yang beliau pertanyakan udah ada di kitabnya. Ya Allah, banyak sekali. Ya. Imam Ghazali itu seorang luar biasa beliau. Beliau seorang filosof. Beliau seorang filosof dan ilmu filsafatnya itu, ya, bukan boleh kuliah S1, S2, S3, bukan. Tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu laduni. Beliau punya kitabnya namanya Tahafut Falasifah, kerancuan filsafat. Coba bayangin. Orang kagak pernah, ya, sekuliah S1, S2, S3, tapi bisa bikin kitab. Bukan hanya sekedar kitab, tapi membantah kitab filsafat. Kira-kira pinternya seapa Imam Ghazali ini? Subhanallah. Seapa pinternya Imam Ghazali bisa membantah orang? Masya Allah. Betapa hebat beliau punya ilmu. Makanya Imam Ghazali dari dulu namanya itu enggak pernah pupus sampai sekarang. Dan uniknya ketika beliau membantah itu kitabnya filsafat, lalu beliau dibantah lagi. Itu yang bantah itu filosof muslim juga, Ibnu Rusd, yaitu kitabnya Tahafut, kerancuan di atas kerancuan. Tapi Imam Ghazali enggak turun, tetap beliau berkibar. Kenapa begitu? Karena beliau akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Ash'ariyah. Penduduk bumi mayoritas kebanyakan yang megang adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu lihat saya begitu. Dan beliau berpendirian itu. Makanya namanya, walaupun sudah dibantah, dia tetap berkibar namanya Imam Ghazali sampai saat ini. Bahkan beliau namanya terkenal bukan hanya di lingkungan madhab, tapi di lingkungan, ya, agama Islam. Bahkan bukan hanya di lingkungan agama Islam, di lingkungan non-muslim beliau juga terkenal. Kenapa? Karena itu beliau punya kitab, diantaranya itu adalah buku tentang filsafat. Nah, kalau filsafat kan umum kemana aja. Dan beliau juga seorang, ya, ahli fiqih. Beliau punya kitab namanya Al-Wajiz. Itu Al-Wajiz disalahin lagi para ulama. Ahli fiqih, beliau banyak kitab fiqihnya. Beliau juga seorang usuli, ya, maksudnya ahli usul fiqih. Ada beliau punya kitab namanya Al-Mustasfa. Ada lagi yang lain kitab usul fikihnya. Itu yang terkenal Al-Mustasfa. Seorang usul, ahli usul fikih. Dan beliau juga seorang teolog, ya, atau ilmu kalam, atau ilmu usuluddin. Jadi banyak sekali disiplin ilmu yang beliau miliki. Ini gara-garanya apa? Ditulis di dalam kitab yang kemarin kita udah baca tuh, ya. Di dalam kitab yang kemarin kita sudah baca, kitab Bidayatul Hidayah, sarahnya, ya, Maraqil Ubudiyah, ada dikisahkan beliau, ya, gara-gara apa? Patuh sama seorang guru, yang di mana itu gurunya, ya, guru beliau itu
yang kemarin kita cerita, ya, yang gara-gara sembahyang, ya, saudaranya sembahyang mufarokah terus, gitu ya, mufarokah terus, ya, beliau tanya, kenapa engkau mufarokah? Kemudian beliau adukan kepada ibundanya, dinasihatinlah, ya, saudaranya, akhirnya maulah dia sembahyang lagi. Ketika sembahyang, misah lagi, mufarokah lagi, ditanya, emang kenapa? Karena aku lihat dalam dadamu ada darah. Ternyata memang Imam Ghazali ketika itu sedang memikirkan tentang perempuan al-mutahayyirah, perempuan yang bingung kapan waktu haidnya. Kemudian beliau bertanya, wahai, ya, Ahmad, saudaranya namanya Ahmad, ya, Ahmad Ghazali, oh, beliau Muhammad, dari mana engkau dapat ilmu? Ilmu ini kamu dari mana dapat? Kata beliau, kata saudaranya, ya, dari, ya, tetangga kita tuh di belakang tukang sol sepatu. Masya Allah. Jadi rupanya ada orang alim yang kagak ketahuan di belakang rumahnya tukang sol sepatu. Siapa yang tahu tukang sol sepatu? Masya Allah. Enggak tahunya udah tinggi. Lalu Imam Ghazali datang kepadanya, beliau belajar, pengen belajar, sampai bukan disuruh belajar, disuruh bersihin kotoran. Satu diriwayatkan di setiap itu, ya, beliau enggak, pas ketika beliau buka bajunya, pengen, beliau pengen usap itu, pengen bersihin, ditahan. Ditahan sama syekh itu, ditahan sama tukang sol sepatu itu, udah cukup. Kenapa begitu? Karena tukang sol sepatu itu menghargai Imam Ghazali, karena Imam Ghazali udah jadi orang besar. Tapi kenapa? Ini sikap tawaduknya beliau itu, mau datang kepada orang yang biasa-biasa aja, ini luar biasa. Dari sebab inilah diceritakan dalam kitab itu, beliau diberikan ilmu-ilmu yang istimewa. Dari sebab inilah beliau diberikan ilmu-ilmu laduni banyak. Orang udah tinggi, sudah faqih, ahli fikih, tapi masih mau tuh ama ngaji sama orang yang enggak ketahuan ulamanya, enggak ketahuan lah, itu orang biasa-biasa aja, tukang sol sepatu, mau menundukkan. Artinya apa di sini? Banyak pelajaran yang diambil. Walaupun kita udah tinggi, kalau kita ngelihat ada orang yang hebat ditunjuk oleh Allah, tundukkan diri kita, tundukkan diri kita. Jangan sampai kita mengaku lebih hebat dari ketawaduan itulah, kepatuhan beliau itulah kepada gurunya, patuh sama gurunya, tawaduk dia, padahal baru kenal. Padahal baru kenal. Dengan sebab itu beliau diberikan ilmu-ilmu yang istimewa, termasuk ilmu filsafat itu. Ya, kalau dalam tasawuf begitu emang. Kalau ngaji sama guru itu patuh, sama guru itu patuh. Patuh sama guru kuncinya. Kalau nggak patuh ya udah. Ya, seperti Nabi Khidir alaihissalam kan begitu sama Nabi Musa. Dan Nabi Khidir udah bilangin, jangan banyak tanya, kecuali nanti saya bilangin. Itu ceritakan oleh, ya, Al-Bukhari, oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari di jilid pertama. Suruh diem aja, jangan banyak tanya. Kalau ngaji dalam tasawuf begitu, ntar ilmunya dikasih sama Allah. Ya. Jadi kata beliau, walaupun, ya, karangan-karangan guru seperti Ihya Ulumuddin dan yang lainnya itu sudah mencakup atas jawaban pertanyaan-pertanyaanku. Akan tetapi maksudku ini adalah agar guru menuliskan hajatku di dalam waraqatin, dalam lembaran-lembaran kertas, takunu ma'i muddat hayati, yang ada dia itu bersamaku
ya, yang dia itu akan ada selalu bersamaku semasa hidupku. Masya Allah. Jadi beliau kepengen hidupnya kira-kira senang gak kira-kira kita? Masya Allah, senang banget kita. Menandakan apa? Menandakan dia itu haus dengan ilmu kita. Wa a'malu bima fiha muddat umri insyaallah taala, dan aku melakukan dengan apa yang ada di dalamnya. Jadi beliau insyaallah aku akan ngamalin apa yang isi apa yang ada di dalam kitab itu muddat umri semasa umurku insyaallah. Masyaallah. Jadi ngomong begini sama gurunya, ditulis dalam suratnya, aku akan amalin. Minta tolong. Berarti apa nih? Berarti ini udah resumaan daripada ilmunya Imam Ghazali ini. Ringkasan ilmu paling ringkas, seringkas-ringkasnya. Kalau Al-Qur'an apa? Fatihah gitu ya. Surah Al-Fatihah. Lebih ringkasnya lagi apa? Bismillah. Lebih ringkasnya apa? Lagi apa? Ba-nya. Fayaktubu syekhu hadhihi risalata ilayhi fi jawabihi wallahu a'lam. Lalu Syekh Imam Ghazali ya, beliau pun menulis akan ini risalah kepadanya pada jawabannya wallahu a'lam bisawab. Ya, sampai sini dulu ya.